Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seragam batik untuk karyawan. Saya memiliki dua orang karyawan di toko dan dua orang lagi di galon. Untuk seragam galon pakai kaos. Ini untuk seragam hari Rabu dan Kamis. Kita beli seragam. Saya belinya di Shopee. Kalau teman-teman mau beli, bisa beli di Batik, toko Batik. Link pembelian seragam toko macam-macam ya, ada yang batik, ada yang kaos kerah, ada yang model bordir. Jadi saya belinya di toko di Shopee. Nanti kan disesuaikan dengan ukurannya ya. Kalau yang badannya kecil L, kalau yang agak besar XL, kalau yang super super besar XXL. Jadi kalau tadi lihat di sini, ini yang sebelah ini XXL, XXL. Ini XL, ini ukuran L. Rekomendasi tempat belinya itu di sini ya, di Batik Dua Putri ya, seperti ini. Ya bahannya lumayan ya, dengan harga Batik Dua Putri Pekalongan ya, ini tempatnya batik ya. Rekomendasi ini Batik Dua Putri Pekalongan. Teman-teman diketik aja di Shopee Batik Dua Putri Pekalongan. Atau nanti saya share di deskripsi ya, saya linknya disalin nanti di deskripsi video YouTube ini, ada bisa teman-teman beli. Harganya 85.000, ukurannya banyak banget ya, jadi ada S, M, L, XL, XL, 3L, 4L, 5L. Ini ukurannya lengkap banget ya, jadi bukan all size, tapi jadi kita menyesuaikan dengan ukuran dari karyawan kita. Nih. Ya agar karyawan tambah semangat ya. Tapi seragam saya menggunakan ini tanpa hijab ya, kalau saya menggunakan hijab. Demikian ya teman-teman, tetap semangat, sayangi karyawan kita. Agar mereka juga menyayangi kita, agar Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi kita, menjaga rezeki kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.